Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, videoku kali ini saya mau grebek durian yang sangat fenomenal di Gunung Pati, selain Monti tentunya. Durian ini sangat unik, bentuknya kecil, rasanya legit, pahit, dan warnanya kuning. Coba lihat. Durian ini sangat digemari oleh masyarakat daerah Semarang, terutama Semarang atas yaitu Gunung Pati, karena buahnya kecil, rasanya enak, dan pas dikonsumsi untuk satu orang. Namun bagi sahabat YouTube yang belum tekan subscribe di bawah video ini, tekan dulu ya, agar selalu mendapatkan info terbaru dari Taktik Tutorial. Oke sahabat, perburuan durian hari ini di perjalanan agak gerimis menuju lokasi di Gunung Pati. Ya, hal ini karena saya mendapat kabar bahwa durian yang saya cari sudah ada. Durian yang saya cari tidak durian-durian besar seperti video-video saya yang sebelumnya, yaitu durian bawor, montong. Namun durian yang saya cari kali ini yaitu duriannya sangat kecil, tapi rasanya dahsyat. Ya, durian itu namanya durian merica. Nama merica mungkin diambil dari rempah-rempah yang biasa digunakan untuk bumbu dapur, yang bentuknya kecil tapi rasanya pedas. Nah, akhirnya kita sudah sampai di tempat penjual durian yang kita cari itu. Ya, durian yang dijajakan tidak terlalu banyak. Kita maklumi karena ini sudah akhir musim durian ya. Sudah jarang di mana-mana sudah berkurang stok duriannya. Namun di sini durian yang saya cari itu ada. Ini besarnya segini. Kalau dibandingkan dengan durian bawor. Kecil, ukurannya mungkin 1 kiloan ya. Kecil. Bahkan di antara durian-durian lokal, inilah paling kecil. Ya, inilah durian merica. Durian ini sangat dicari sehingga diserbu oleh penggemarnya. Di lapak ini aja tinggal 2. Ya. Sebetulnya ada durian-durian lokal lain seperti petruk, kemudian durian bawor, ada durian kepodang, ada durian montong. Namun inilah yang saya cari, hanya tinggal 2 ini diantaranya. Rasanya sudah tak sabar untuk mencicipi durian yang kecil ini. Nah, kita serahkan saja sama penjualnya biar dibukakan. Saya yang mengambil gambarnya. Ini ya. Ayo, Mak, duriannya kita buka. Wow. Terlihat kuning. Menggoda. Ya, kayak apa rasanya? Yuk, kita nikmati. Kalau dari warnanya seperti durian musangking. Ya, ini musangking klasik yang ada di Gunung Pati. Yuk, kita nikmati. Kita buka dulu dan kita ambil gambarnya. Nah, ini setelah kita buka, buahnya kuning. Kita coba ya rasanya seperti apa. Ya, manis, legit. Lagi ya. Kalau dari segi warna dan rasanya, ini enak. Manis, sedikit pahit, tetapi dagingnya tidak terlalu tebal, tapi mantap, pas untuk mania durian.
Oke sahabat YouTube, terima kasih kunjungannya. Jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi gambar loncengnya. Terima kasih.